Bagus sekali. Kacemplung. 2 dan 3. Aku sangat kesal, sangat kesal. Aku marah. Ini semua karena Purci memakan semua Nutellaku. Cuma sisa sedikit. Maka dari itu, aku akan membalas semua perbuatannya. Ya. Ayo, itu dia. Kalian bisa melihatnya. Oke, kita akan menjahilinya sehingga dia tidak akan mengganggu Lala Sablong lagi. Dia bersama Christian. Shh, mudah-mudahan mereka nggak lihat ya. Ini sempurna. Sekarang ayo pergi sebelum ketahuan. Shh, ayo kita pergi. Aku rasa kita selamat. Ayo pergi dengan Nutella. Oke, kita sudah aman. Ayo sekarang kita panggil dia. Puji! Puji! Dipanggil Lala tuh. Puji! Dipanggil Lala, nggak dengar. Puji, kemarilah. Aku butuh bantuanmu. Puji! Aku mohon. Ini penting. Aku datang, aku datang. Apa ini? Itulah balasan karena telah menghabiskan Nutella. Apa yang kamu lakukan? Ayo, ayo kita tangkap Lala. Ayo, berhenti kamu. Ayo, anak-anak. Apa yang kamu lakukan dengan kameranya, sayang? Ayo kita gelitik Lala. Ayo, biar dia tahu bagaimana rasanya. Jadi kamu mau menjahiliku, ha? Tentu saja, karena kamu makan semua Nutellaku. Tapi, apa itu pantas disebut menjahili? Tentu, mengikat tali sepatumu adalah kejahilan terbaik. Itu bukan kejahilan, itu hanya mainan anak-anak. Hah? Apa? Christian, Puci bilang itu bukan kejahilan. Ayo kerjain yang lebih parah. Christian, Adri, Lala akan melakukan kejahilan terbesar pada Puci. Kalau Puci mau dijahili, ayo kita jahili. Kejahilan? Nyembunyiin kamera aja gak bisa? Teman-teman, anak-anak mengabaikanku. Jangan khawatir, kita tetap akan menjahili Puci. Astaga, gak ada ide yang bagus. Bagaimana kalau kita gunakan kolam air dingin ini? Lalu, kita lempar semua benda berharga Puci ke sini. Itu ide jenius. Hah, tapi apa yang akan kulempar? Alat kerjanya akan terlihat bagus di dalam kolam renang. Dan kameranya. Astaga, kekacauan apa ini? Lanjut. Baiklah, kita sampai. Akan kita mulai dengan handphone yang sangat menakjubkan ini. Hasta la vista, baby. Dan sekarang giliran monitor. Kejemplung. Kemudian giliran meja kerjanya. Wow, ini sangat menyenangkan. Kemana perginya? Oh, itu dia. Ayo, ayo, kita harus mencari benda lain. Kemarilah. Aku baru ingat Puci membuat area khusus ini untuk dirinya. Dia duduk di sini setiap sore sambil minum jus, lalu berjemur, minum soda. Woi. Aku siap. Kamu siap? Oke, ayo kita lempar. Astaga, ini sangat menyenangkan. Selanjutnya, kita ambil ayunannya. Ayo. Anginnya memperlambatku, teman-teman. Ini jadi sulit. Ayo. Ya ampun. Ya ampun. Ayo cari lagi. Aku hampir melupakan kursinya. Ini dia, Puci. Bekerjalah di dalam air sekarang. Christian, sekarang kita ambil Xbox-nya Puci. Kamu bisa minta nggak? Pelan-pelan, Christian. Sekarang pergi dan katakan, Puci, boleh pinjam Xbox-nya nggak? Abdu! Christian gagal mendapatkannya. Puci,
aku mau pinjam Xbox-nya dong. Tapi, aku sedang memainkannya. Anak-anak yang minta, ayolah, kasih dong. Baiklah, baiklah, aku akan nonton film saja. Kau tidak mengizinkanku bermain. Terima kasih. Oke, ayo Christian, kemari. Kita dapat teman-teman, Christian. Berhasil dapat Xbox, Christian. Ayo Tos, Tos sama Lala. Ayo Tos, sekarang ayo cium Lala. Wah, rasa permen oli. Ayo kita ke kolam dan lanjut menjahili Puci. Ayo. Ayo kita lempar barang Puci ke kolam. Mengerti? Ayo kita lempar ke kolam. Yah, disetujui oleh Christian. Kamu mau lempar? Iya. Kacemplung, bagus sekali. Kacemplung. Dan Lala akan lempar yang ini. Satu, kamu siap? Dua, dan tiga. Wah. Tos dulu Christian, ini ide jenius. Yeah. Ayo kita lempar bajunya ke kolam. Jadi dia cuci lagi. Aku rasa ini sudah cukup. Ayo. Halo Adri, ayo kesini, ada sesuatu. Ayo kita menjahili Puci. Ayo. Ini isinya baju Puci semua dan ini akan masuk kolam. Lihat ayunannya. Ayo mulai. Satu, dua, dan tiga. Dan selanjutnya adalah memanggil Puci. Dia harus melihat mahakarya kita. Ayo kita bilang perosotannya patah dan tenggelam di dasar kolam. Lihat. Itu dia. Lala. Oh, Puci menuju kemari. Lala. Ini pasti akan sangat lucu. Boom. Ada angin. Angin merusak perosotannya. Seluncurannya? Iya, sekarang ada di dalam kolam. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Tidak, seluncurannya. Seluncurannya baik-baik saja. Perosotannya baik-baik aja, tapi ada benda lain di dasar kolam. Apa? Tidak mungkin. Andri, kau pelakunya ya? Lala, kamu pelakunya? Tukang ngadu. Iya, kamu kan mau kejahilan yang sesungguhnya. Bagaimana? Ini kan kejahilan yang kamu bilang. Tidak mungkin. Adri, kemarilah. Katakan, apa saja yang Lala lempar? Kursi. Kursiku. Kursi santai. Kursi geladaku. Tempat aku berjemur setiap hari. Hamok Puci. Hamokku. Handphone. Astaga, ponselku. Ponselku ada di bawah sana. Lalu ada Xbox. Xboxnya? Tidak. Baju Puci juga. Bajuku juga. Aku harus menyelamatkan ini. Aku tidak percaya ini. Adri, lihatlah. Ponselku. Dia benar-benar putus asa. Dan sekarang Adri berpihak pada Puci dan membantunya. Kita harus mengambil ponselnya. Pakai ini. Adri, kamu harus membantuku. Kita harus mengeluarkan ponselku. Oke, Puci, ayo. Ayo, Puci pasti bisa. Apa yang harus kulakukan? Aku punya ide. Ayo ikuti aku. Ayo. Mereka mengeluarkan semuanya. Dan air yang dingin itu. Tidak mungkin. Adri membantu Puci. Adri, kenapa kamu tadi membiarkan Lala? Karena bukan masalah Adri. Kenapa kamu melakukan itu, Lala? Kenapa? Itu cuma lelucon. Cuma lelucon? Ayo, teman-teman. Ayo, Adri. Kita harus menemukan pelampungnya. Garasi? Ayo, ayo kita ikuti mereka. Ayo kita ke halaman belakang. Kamu harus membawaku ke sana. Teman-teman, ini benar-benar keterlaluan. Lala harus membayarnya. Dan kemana mereka akan pergi dengan mobil biru? Aku tidak paham. Ayo lewat sini. Kurasa Puci sangat marah. Ayo kita sembunyi di sini. Kita tunggu Puci datang ke sini. Kita sudah sampai di rumah pohonnya. Dan kita harus menemukan Fernando. Kuharap dia bisa membantu. Lala, aku mengawasimu. Aku mengawasi dan itu bukan hal yang baik. Kita harus mengikuti jejaknya agar tahu apa yang dia rencanakan. Baiklah, itu dia Fernando. Ayo Adri, ayo. Bisa bantu aku? Fernando mau diapain? Ayo kita masuk ke rumah itu. Teman-teman, kita harus bergegas. Ponselku tidak akan bertahan lama. Begitu juga monitorku. Pintunya ketutup karena anginnya sangat kuat. Kita bisa menyelamatkan dia, teman-teman. Ayo, apa yang dia lakukan? Kita bisa. Lala, aku mengawasimu. Kamu akan membayarnya. Aku akan pastikan kamu akan membayarnya nanti. Aku harus melalui ponselku, teman-teman. Dan hanya ada satu cara. Adri. Gimana? Aku tidak mengerti. Sama sekali. Dia melempar pelampungnya ke kolam. Kita harus mendekat. Ya! Dia melompat ke kolam. Padahal airnya kan dingin. Gimana ya ponselku? Kurasa di sini. Itu dia. Kemari. Bantu aku. Kita akan mendekat agar bisa lihat dengan jelas sebenarnya apa yang dia mau coba lakukan. Kalau nggak nyebur, mana bisa ambil? Kita harus membuatnya terjebur ke air. Ayo, sekarang. Adri! Tolong berikan aku pengaitnya. Berikan aku pengaitnya. Dia masih kesulitan karena dia nggak mau nyebur. Itu dia. Tarik aku. Ayo tarik aku. Sekarang kita harus mengambil ponselnya. Bagaimana kalau kita balik? Lakukan sesuai arahan Puci. Benar-benar dingin, teman-teman. Hei, apa yang terjadi?
Yeay, dia nyebur. Kamu jadi basah ya. Kenapa kamu melakukannya? Teman-teman, handphone kamu bahaya. Udah basah kan, ambil dong. Kemari, ayo ikuti aku. Aku dapat. Andri, tolong periksa apa masih berfungsi. Oke, ayo kita lihat. Kumohon, masih katakan berfungsi? Masih berfungsi. Sudah tidak berfungsi. Kenapa? Kita harus memperbaikinya. Kita harus memperbaikinya. Kalau begitu? Tidak! Kamu menemukannya? Aku tidak bisa menemukannya. Di mana itu, Andri? Di mana? Itu di sana, dekat ayunan. Di sana, Puji. Aku bisa lihat dari sini. Baiklah, ayo menyelam. Bukan di sana. Aku tidak melihatnya. Andri, ayo bantu dengan jaring ini. Wah, kita berhasil. HP-nya di sana kan, Andri? Yeay, Andri. Handphonenya udah mati. Tunggu, jangan dilempar. Benda apa yang kamu lempar? Maafkan aku yang juga melempar monitormu. Monitorku? Di mana monitorku? Di sana dekat meja kerja. Monitorku? Itu dia! Bagaimana aku akan mengedit video tanpamu? Andri, maukah kamu membantuku? Apa-apa? Dorong aku. Aku akan mengambil monitorku, oke? Ya! Andri, tolong aku. Kumohon. Aku rasa kita butuh tali. Baiklah teman-teman, itu dia. Kita akan masuk mode menyelamatkan barang Puci. Ini dia talinya. Lempar, lemparkan ke Puci. Airnya di Puci tangkap, buku. Tangkap talinya. Kamu harus menyelam dan ikat barangnya. Tarik oke, sekarang Adri. Wuuuy, itu bergerak. Ayo, barangnya mulai keluar. Oke, aku akan ambil yang ini. Berat. Lelah. Jangan bilang kamu melempar Xbox-ku! Ups! Kenapa kamu melakukannya, Lala? Karena itu lelucon yang epic. Oke, okay. Ya. Kita berhasil. Semuanya terangkat. Sekarang tinggal mejanya. Ayo ambil juga pengaitnya. Sekarang kita bisa istirahat. Itu dia, Adri. Kemarilah bawa pengaitnya. Kamu harus menarik mejanya. Ayo! Aku rasa aku mendapatkannya. Hui! Ya, aku berhasil mengaitnya, teman-teman. Ini dia, mejanya datang. Ini dia, hebat. Kerja yang bagus, teman-teman. Puji, ambil kameranya. Tidak, Andri. Kumohon jangan lempar kameranya. Kameranya bukan mainan, Andri. Oh, tidak! Tidak, Andri. Kenapa kamu lempar, sayang? Kameranya, Lala. Kenapa kamu lempar, Andri? Kenapa, Andri? Aku mencoba mengambilnya. Hui, deng bagus. Kamu butuh bantuan? Kamu keluarkan bajunya, dan aku akan mengeluarkan Xbox-ku. Itu dia, okay? Dapat. Yes. Oke, okay, ayo. Ayo selamatkan yang lain. Aku rasa ini masih berfungsi. Semoga. Andri, bagaimana kenapa? Kalau kita mengikat ayunannya? Andri, tunggu dulu. Kenapa? Tidak. Sobat Gokil, aku harap kalian menyukai videonya. Tidak. Ayo lempar Lala ke kolam. Iya. Tidak. Ayo kita lempar. Tidak. Satu, dua, tiga.